Pejabat Gubernur Riau Rahmat Hadi Senin pagi menghadiri simulasi penanganan ketertiban berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Riau yang dilaksanakan oleh KPU Riau dan Polda Riau. PJ Gubri Rahmat Hadi turut mengapresiasi sinergi yang dilakukan KPU Riau bersama Polda Riau. Berbagai macam jenis simulasi dilakukan di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru. Simulasi pengamanan mulai dari kampanye, tahapan pilkada, hingga pengamanan penyelenggara pemilu dilakukan dengan sangat apik. Hal ini turut menjadi tontonan masyarakat umum akan persiapan yang dilakukan KPU Riau bersama Polda Riau dalam melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun 2024 ini. Pejabat Gubernur Riau Rahman Hadi turut menyaksikan berbagai drama dan simulasi yang diprediksi bakal terjadi dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh berbagai satuan dari Polda Riau. Usai menyaksikan rangkaian simulasi KPU Riau bersama Polda Riau, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi langsung mengunjungi KPU Riau, melihat kelengkapan kesekretariatan KPU Riau. Dalam kunjungan ini, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi diterima langsung oleh Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan. PJ Gubernur Riau Rahman Hadi turut memeriksa berbagai ruangan di KPU Riau. Usai pemeriksaan, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi turut mengingatkan KPU Riau senantiasa memastikan semua tahapan berlangsung dengan tertib dan baik, sehingga nantinya terpilih pemimpin Riau 5 tahun ke depan yang legitimate. KPU Riau juga diingatkan untuk selalu siap apapun keadaan yang dapat terjadi ke depan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih.
kasih. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk hadir di KPU Provinsi Riau. Bukan peninjauan, tetapi kita memang melaksanakan pelaksanaan koordinasi. Bahwa sampai sejauh mana kesiapan daripada KPU Provinsi yang akan melaksanakan dukungan dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, karena satuan samping kan sudah melaksanakan semua, dan saya yakin memang di sini juga sudah dilaksanakan dengan sebaik-baik. Hanya saja sebagai orang yang pendatang baru, ini adalah hari ke-10 saya bekerja di sini, saya ingin memastikan bahwa kebersamaan kita dalam mempersiapkan pesta demokrasi di Provinsi Riau ini adalah sudah siap. Oleh karena itu, dengan adanya kesiapan ini, tentu saja juga kita akan laporan secara berjenjang, sehingga apa yang kita harapkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi secara nasional yang serentak ini juga bisa terukur, terlaporkan, dan dikompilasi menjadi kesiapan pilkada secara serentak. PJ Gubernur Riau Rahman Hadi turut berharap kepada KPU Riau dari semua tahapan yang telah disusun dan dijalankan akan mengantarkan kepala daerah untuk dilantik dan bekerja untuk Provinsi Riau 5 tahun ke depan. PJ Gubernur Riau juga mengingatkan hal-hal yang sifatnya teknis turut dapat dikomunikasikan agar peran Pemprov dapat maksimal dalam mensukseskan perhelatan pilkada serentak di Provinsi Riau. Hermansah melaporkan.